Ini adalah mesin ultrasound yang terdapat di klinik CDC. Dan mesin ini menggunakan ultrasound wave yang berfrekuensi tinggi. Dia tidak menggunakan sinar X-ray. Biasanya mesin ini kita gunakan untuk pemeriksaan tiroid, payudara, pemeriksaan hati, empedu, buah pinggang, peranakan, prostat, dan ia juga sangat sesuai untuk pemeriksaan kepada ibu-ibu yang sedang mengandung, termasuklah pemeriksaan bayi di dalam kandungan. Ini adalah mesin fluoroskopi dan X-ray yang terdapat di klinik CDC Keningau. Mesin ini menggunakan sinar X-ray untuk menghasilkan gambar-gambar ataupun image sesuatu bagian di dalam badan. Mesin ini kami gunakan untuk melihat sekiranya seseorang mempunyai jangkitan di dalam paru-paru ataupun ada tulang yang patah ataupun ada masalah tulang belakang dan juga masalah di tulang anggota atas dan juga di bagian bawah. Selain daripada itu, mesin fluoroskopi ini kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan seperti hysterosalpingography ataupun biasanya kita panggil HSG. HSG ini digunakan untuk mengesan samada seseorang wanita yang mempunyai kesukaran untuk mengandung, mempunyai masalah di dalam salur fallopian tubes ataupun di dalam peranakan ataupun di dalam uterus. Ini adalah mesin mammogram yang terdapat di klinik CDC. Mesin ini menggunakan sinar X-ray. Mesin ini digunakan untuk mengesan penyakit yang berkaitan dengan payudara dan khususnya untuk mengesan tanda-tanda awal kanser payudara.